Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baturan semuanya, konnichiwa dari Jepang. Jumpa lagi di channel saya, Siapa Jepang. Nah, hari ini sedikit mendung di Jepang, baturan semuanya. Padahal musim panas. Rencananya hari ini saya mau ngajak baturan jalan-jalan di sekitar kota tempat saya tinggal. Sekarang saya lagi ada di salah satu kuil yang ada di kota tempat saya tinggal. Rencananya saya mau ngajak baturan semuanya jalan-jalan di sekitaran. Mau lihat-lihat situasi keliling-keliling di kota. Dulunya 100 tahun lalu itu menjadi pusat kota. Tapi sekarang kondisinya seperti apa? Ikuti terus ya baturan semuanya perjalanan hari ini. Sekarang saya ditemani ini. Karena kemarin sudah ketemu. Kita jadi bisa jalan-jalan lagi pakai sepeda lebih jauh untuk explore sekitar tempat saya tinggal. Ayo kita lanjut baturan semuanya. Kita go. Syukur. Gerimisnya cuma sebentar. Nah, ini yang saya bilang tadi baturan semuanya tuh. Kita mau lewat mana nih? Kita jalan saja. Oh, ini tempat kosong ini mungkin tuh. Kosong kelihatannya ini baturan semuanya tuh. Keren jalan di sini. Coba kita belok kiri di sini betul semuanya. Nah, ini sepi betul semuanya tuh. Sana juga sepi. Kita coba jalan-jalan saja. Suara belnya keren. Senpukuji. Panas. Ini kosong rumah ini kelihatannya buat orang semua tuh. Nah, seperti yang saya bilang tadi, baturan semuanya. Dulu kota ini 100 tahun yang lalu itu jadi pusat kota di sini, pusat perekonomiannya, tapi sekarang ini keadaannya sepi itu. Toko-toko sudah tutup. Ini rumah juga tuh. Oke, coba kita ke sini. Nah, ini juga kelihatannya bekas toko, mungkin ini juga. Nah, kemarin itu saya cari rumah kontrakan. Jadinya saya tahu sedikit tentang tempat ini. Kebanyakan rumah di sini itu berusia ratusan tahun, baturan semuanya. Tuh kita lihat tuh.
sepi. Ini kutu-kutu dulu tuh baturan semuanya. Aduh, mana kita ya? Kita ke sini dah. Tapi masih dia kelihatannya tetap beroperasi di sini. Wah, ini tuh kosong tuh. Nah, kalau ini masih buka Bayu, kita muter-muter aja baturan semuanya. Wih, muter-muter. Kelihatan sekali di sini banyak toko-toko baturan semuanya. Tapi sayang sekarang sudah 60% apa namanya, rumah di sini kosong kayak gitu. Wah, sepi. Nah, kita coba jalan baturan semuanya. Tadi kita lewat dari belakang. Sekarang ini mukanya nih, muka kotanya gitu. Pada zaman dulu. Nah, ini kantor pos baturan semuanya. Nah, kita lihat sekarang dari artinya muka kotanya, depan kotanya dulu tuh. Kalau di sini rumahnya sudah yang elit-elit. Enggak kayak yang tadi itu. Nah, ini dibuka jadi tempat wisata sekarang baturan semuanya ya. Ini namanya Yamacho. Tuh. Kelihatan sekali bangunannya tuh. Mungkin ini dibuat hotel sekarang nih baturan semuanya. Sedikit ngos-ngosan. Nah, ini tuh tempat jualan kalau ini perhiasan. Nah, tadi kita lewat sana baturan semuanya tuh di belakang ini. Yang seperti yang saya bilang tadi itu banyak pertokoan yang sudah tidak aktif lagi. Dan sekarang kita di depan ini. Ntar dulu mobil. Nah, ini kelihatannya warah tempat jual makanan. Tuh baturan semuanya. Seperti ini kotanya dulu tuh baturan semuanya. Ini menjadi pusat kota di 100 tahun lalu. Sekali lagi bangunannya tuh masih dipertahankan sesuai keasliannya, walaupun sudah dilakukan pembugaran atau renovasi kayak gitu. Nah, sekarang saya berada di depan salah satu bank zaman dahulu. Ntar kita lihat. Kita lihat dari parkiran ini, kita parkir sepeda dulu. Nah, ini baturan semuanya tuh. Ini salah satu bank di zaman dulu, 100 tahun lalu, tapi sekarang di buat menjadi museum. Saya pernah masuk di sini ketika ada acara. Bangunannya seperti ini tuh. Bangunannya masih bergaya Eropa. Kayak gitu. Duh, panas GoPro nih. Nah, dan di sampingnya ini ada supermarket pertama di kota ini. Sekarang sudah tua.
Kami masih beroperasi sih, dan di dalamnya masih pakai barang-barang zaman dahulu. Kebetulan semuanya tuh. Sampai sana itu tuh, sampai sana bangunannya klasik semua. Rata-rata seperti yang saya bilang tadi itu umurnya sudah 100 tahun. Kayak rumah kontrakan yang saya lihat kemarin itu umurnya 107 tahun kemarin tuh. Nah, tadi kita di sekitaran sana, di belakang sana. Nah, itu kantor pos baturan semuanya. Nah, di belakang kantor pos ini ada masjid yang belum direnovasi. Nah, itu kesulitan sekali untuk mencari tenaga untuk bantu-bantu untuk merenovasinya. Kapan-kapan kita lihat dah. Kayak gitu. Kalau ada baturan yang tinggal di sekitaran Takaoka, mungkin kita bisa saling kontak. Siapa tahu besok kalau ada dibutuhkan tenaga, kita bisa saling hubungi. Kita coba jalan-jalan ke sana baturan semuanya. Aduh. Sampai ke arah sana baturan semuanya. Oke. Kita tuh. Aduh. Mau habis memorinya kini. Tuh. Ya, ini kotanya baturan semuanya. Coba kita masuk di sini, banyak mobil di situ. Tuh, kiri kanan saya ini baturan semuanya kosong kelihatannya tuh. Rumah ini kosong. Kita sekarang berada di belakangnya ya, belakang anu kemarin tadi itu. Tuh. Kita belok kanan sekarang. Kita belok kanan. Nah, kalau di sini sudah mulai belakang tempat yang tadi beda. Mungkin ini rumah-rumah warga ini. Sepi baturan semuanya tuh. Dan suara bel. Tuh, ini juga tuh klasik. Panas betul rasanya. Tuh. Ini rumah kosong semua. Ini di kanan saya. Ini betul semua tuh. Tidak ada penghuni. Kalau ini ada. Tuh. Ini juga masih beroperasi betul semuanya tuh. Tapi ini di kiri kanannya sudah tutup.
Nah, kalau kita perhatikan tadi di sepanjang jalan itu ada beberapa toko yang masih terbuka itu. Itu uniknya baturan semuanya di Jepang itu, walaupun sepi tempat seperti ini, tapi tokonya tetap dipertahankan karena alasannya yang pernah saya tanya itu karena mereka masih mempertahankan nama besar keluarganya. Misalnya dulu dia toko buah atau toko mebel kayak gitu. Itu sayang kalau tempat ini saya tinggalin karena ini kenangannya banyak dari orang tua saya, dia bilang begitu. Jadi saya harus lanjutkan walaupun tidak ada pembeli, dia bilang begitu. Jadinya saya harus tinggali tempat ini dan seperti saya menjaga keluarga lah kayak gitu, dia bilang. Itu kayak ini tuh di samping ini tuh sepi tapi tetap buka nih cup house kayak gitu, dia betul semuanya. Panas dia ngusung-ngusung tuh. Ini juga tuh, ini perusahaan mungkin dulu. Oke, dah baturan semuanya, segitu dulu video saya jalan-jalan di sekitar tempat saya tinggal. Semoga baturan bisa terhibur dengan videonya. Dan sampai jumpa nanti di video berikutnya. Dan video yang lebih jauh lagi kita explore tempat-tempat keunikan yang ada di Jepang. Dari negeri Sakura, saya ucapkan semoga kalian sehat-sehat saja dan sukses. Salam dari negeri Sakura. Dadah.